Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini. Oke, jadi di video kali ini admin akan membahas bagaimana cara merubah tampilan voucheran dari Daluo Radius ataupun Radius Monitor dari Bank Mezil, dan juga akan share tampilan voucheran yang menurut admin fiturnya lengkap dan keren juga ya teman-teman. Oke, seperti biasa sebelum berlanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian support dulu channel saya dengan cara di like, di subscribe, dan juga di komen jika ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan, silahkan komen di bawah di kolom komentar. Dan jangan lupa di share, mungkin teman kalian membutuhkan video ini ataupun tutorial ini ya teman-teman. Oke, lanjut saja. Di sini kita buka si firmware-nya. Ini admin masih menggunakan firmware yang sebelumnya. Nanti link firmware ini, link videonya admin akan sertakan di kolom deskripsi di video ini. Lalu di sini kita akan merubah tampilan ini ya teman-teman. Ini kan standar dan ini sebenarnya bisa dirubah-rubah. Namun kita akan coba menggunakan tampilan yang lain yang ada fitur live chatnya, dan kita juga bisa membalas chat tersebut ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja. Di sini kalian download saja untuk filenya dulu. Nanti admin akan sertakan linknya di kolom deskripsi di video ini ya teman-teman, untuk link hotspotannya ataupun tampilan voucherannya. Oke, kita langsung saja ke file manager ya teman-teman. Di sini sebenarnya ada dua cara merubah tampilan voucheran ini. Itu ada dua cara. Untuk cara yang pertama itu kita bisa menggunakan merubah si templatenya saja. Jadi di hotspot login di sini, ini kan ada template. Nah, ini kita bisa tambah sebenarnya, namun ini berlaku untuk tampilan ataupun template voucheran yang sedikit fiturnya ataupun seperti polosan seperti ini ya teman-teman. Namun jika templatenya itu banyak toolnya ataupun ada keunikan tersendiri, nah itu nggak bisa cuma upload si templatenya saja ya teman-teman, nanti itu error. Admin sudah uji coba ya, jadi kita harus full upload si folder hotspot loginnya seperti itu ya. Dan jika kalian upload di sini untuk tampilan hotspot loginnya, maka akan nggak akan berubah tampilan ini ya. Jadi kalian perlu upload di satunya. Lalu bagaimana bang jika saya cuma ingin mengganti si templatenya saja ataupun tampilan ini saja? Nanti kalian bisa cek di video di bawah. Ini admin sudah pernah bahas dulu ya, itu kalian tonton, itu insya Allah sudah detail ya teman-teman. Oke, kita gunakan cara yang satunya saja ya. Jadi untuk cara yang pertama, kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi, itu admin sudah pernah bahas, insya Allah itu sudah detail. Lanjut ya teman-teman, untuk filenya, oh ya, untuk filenya ini ya teman-teman. Admin namakan new hotspot login. Jadi kita upload di, biasanya kan di www, kita upload di folder etc ya teman-teman, di etc, lalu di bentar ya, di folder share. Mana share ini? Oh bukan ya, sorry, di usr, sorry ya teman-teman. Jadi di folder USR, lalu di folder share. Oke. Nah, seperti ini ya. Itu kalian bisa ingat di atas. Ini kalian bisa ingat di atas, yaitu folder USR dan folder share. Oke. Jika sudah diingat ini ya. Kita upload di sini ya, teman-teman. Jadi yang akan kita ganti ini ya, yaitu hotspot login. Ini apa langsung dihapus bang? Kalau bisa jangan ya teman-teman, jadi biar ada backupnya ya. Lalu bagaimana bang, ini kan repot ya kalau di backup. Biar simpelnya kalau admin tuh ganti nama saja teman-teman ya. Ini kan hotspot login, nah kita ganti saja dengan angka 1. Seperti ini sudah selesai ya, ini sudah nggak akan kedetek. Oke, jadi diingat, ini entah mau dinamakan apa saja, yang penting nggak dinamakan hotspot login. Oke, seperti itu. Lanjut, kita upload untuk hotspot loginnya yang barusan ini ya.
Untuk ukuran filenya seperti ini, kita tunggu sampai selesai. Ini agak lama ya teman-teman. Oke, jika sudah seperti ini, berarti ini sudah selesai penguploadannya. Kita langsung back saja. Nah, kita scroll ke paling bawah dan ini untuk filenya ya teman-teman. Ada di paling bawah yaitu formatkan zip. Nah, ini perlu kita unzip ataupun kita ekstrak foldernya ya. Caranya bagaimana bang? Kita klik saja filenya ini. Jika sudah, kita bisa klik salah satu. Namun admin pakai yang ini ya, pilih yang unzip, jangan unzip to folder ya, kita pilih unzip saja. Jadi ini salah, kita gunakan yang ini ya. Oke, sudah dipahami ya teman-teman. Jika sudah klik unzip, maka ini akan langsung ke unzip ya. Tergantung ukuran filenya, semakin besar semakin lama. Nah ini ya, sudah selesai, ini sudah kedetek. Oke, jadi seperti itu, dan ini file yang di bawah kita delete saja. Oke, jika sudah, kita hapus kitnya dulu, si browser, dan kita refresh ini. Dan tampilannya seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk tampilannya bagaimana menurut kalian ya? Keren ya, simple. Jadi backgroundnya seperti ini. Dan di atas ini kita bisa rubah. Dan ini juga tulisan yang berjalan kita bisa rubah. Dan ini untuk kolom paket harga ini juga bisa kita rubah. Termasuk gambar di bawah ini kita bisa custom dan juga si nomor WA. Lalu kelebihan dari template ini apa bang? Ada live chatnya. Nah ini ya teman-teman. Ini admin sudah uji coba ya. Ini akan bisa kita chatan tanpa menggunakan WhatsApp dan lainnya. Jadi di fitur live chat ini akan masuk ke Telegram ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, bagaimana cara pengaktifan ini bang? Oke, bentar lagi kita bahas. Yang pertama kita rubah ini dulu ya, tulisan alpha ini ya. Ini kita rubah dan tulisan yang berjalan ini. Oke, lanjut saja. Cara merubahnya di mana bang? Cara merubahnya tetap di folder hotspot login ini ya teman-teman. Kita rubah di sini, kita klik. Oke, di sini ada hotspot login.php dan yang lainnya. Itu biasanya ada di template, lalu default. Lalu biasanya ada di file yang bernamakan footer ya, login from footer. Nah ini ya, atau di header ya. Kita coba buka ini dulu. Oh salah ya, bentar. Oh sorry, salah ya. Di paling bawah teman-teman, paling bawah maksudnya login from login ya, sorry. Nah di sini ini kita bisa rubah teman-teman. Ini kita cek di sini, kita klik edit ya. Jadi terserah kalian ingin memilih edit atau advanced editor, monggo dipersilahkan, kalian suka yang mana. Kalau admin kalau cuma seperti ini lebih menggunakan di fitur edit biasa. Oke, dan seperti inilah untuk tampilannya. Dan kita cari dulu. Nah, kita akan merubah tulisan ini ya, si Alpha Wireless Net. Di mana nih bang merubahnya? Di sini ya. Oke, ini sudah kedetek, sudah kelihatan. Di sini ada tulisan Alpha Wireless Net. Ini kita ganti saja. Ini contoh admin akan ganti menjadi Starlink Net. Seperti ini. Oke. Oke, seperti itu. Jika sudah, sekalian kita ganti di sini ya, tulisan yang berjalan ini. Ini kan ada teks yang berjalan ini, selamat datang ini. Selamat datang di Alpha ini, kita custom bisa ya, kita rubah. Di sini selamat datang, ini kita ganti sesuai nama WiFi kalian seumpama ya. Ini kita ganti Starlink Net. Starlink Net layan internet limited, semoga menjadi solusi kebutuhan akses internet Anda. Internet gratis selama seumpama 10 menit. Ya, 10 menit per hari bisa didapatkan dengan klik gratis di bawah. Oke. Jadi seperti itu. Lalu kita scroll ke bawah. Kita ini ya, untuk harga paket mungkin kalian ingin mengganti harga paket, kuota ini bisa diganti seperti ini, 3 jam harganya 2000, ini
kalian bisa custom ya. Ini ya, kalian bisa custom sendiri sesuai harga yang kalian berikan ya kepada klien kalian, seperti itu. Oke, nah itu ya, ini kalian bisa ganti sesuai kebutuhan kalian. Lanjut, kita rubah si apa nih ya. Oke, nomor WhatsApp di bawah nih kan ada tulisan voucher bisa dibeli melalui live chat pada logo chat di bawah atau melalui nomor WhatsApp ini. Nah, nomor WhatsAppnya kita ganti. Ini kan nomor WhatsAppnya ekor 115 ya belakangnya ya. Ini cuma contoh. Ini ya teman-teman. Ekor 115. Nah, ini kita rubah. Kita rubah ke 200 umpama. Ya, kalian ganti semuanya ya, seperti itu. Ini untuk linknya ya teman-teman. Jadi ini jika nomor WhatsApp tersebut, nomor WhatsApp ini diklik di bawah, maka secara otomatis akan dialihkan, kita klik ya, ataupun diarahkan ke WhatsApp kita untuk chat, seperti itu ya kurang lebih. Dan untuk merubah tampilannya ini di sini ya teman-teman, di sebelahnya ya. Nah, ini ya. Ini admin kurungi di bawah. Nah, di garis ya. Ini ya teman-teman. Jika untuk tampilan yang ini, kalau ini untuk linknya, biar diarahkan ke chat WhatsApp nomor kalian. Kalau ini untuk yang ditampilkan, yang ini ya. Jadi kita rubah semua, kita sesuaikan. Oke, kita rubah 200. Oke, ini sudah sesuai, berarti sudah bisa ya. Langsung kita save dan kita refresh apakah berubah. Kita reload. Oke. Oke, kita coba hapus data dan kita reload. Oke, ini masih belum berubah ya teman-teman. Kita coba ganti bentar lagi. Kita scroll ke bawah, apa lagi ya? Oke, sini nggak ada ya. Kita ke template. Kita cari lagi ya teman-teman. Barusan itu kan nggak berubah ya, biasanya berubah. Kita cari lagi, kita di prelog ini ya. Ini kan ada paling bawah pre-login ya. Ini ya, pre-login. Kalau yang barusan itu login from login, ini kita rubah pre-login. Oke, jadi ini isinya serupa, serupa banget ya. Jadi kita ganti dulu di sini untuk namanya. Ini kita ganti starlink.net. Lalu ini kita ganti starlink.net juga. Lalu kita ganti apa lagi ya? Nomor WA ya. Dan ini kalian bisa ganti harga paket ini. Jadi kalau yang barusan nggak berubah, kalian bisa ganti di file ini. Oke? Di sini sama untuk nomornya, kita ganti ke 200. Ini kita ganti ke 200. Oke, seperti itu. Dan jika sudah sesuai menurut kalian, kalian bisa save. Kita save dan kita reload ya, teman-teman. Nah, ini sudah berubah ya. Di sini sudah berubah Starlinknet dan Starlinknet layanan internet. Ini kata-katanya kalian bisa ganti juga. Dan di bawah untuk nomornya sudah berubah juga. Oke. Jadi sudah jelas ya, teman-teman. Untuk merubah ini, untuk merubah tulisan berjalan, untuk merubah harga paket ini, kalian bisa ganti di dua file. Jadi kalian bisa ganti di file yang bernamakan prelogin.php dan juga login from login.php. Oke, ini ya. Login from login.php dan prelogin .php. Jadi untuk yang awal itu admin ngedit yang login from login PHP nggak berubah, dan admin ganti di prelogin.php itu sudah berubah. Seperti itu ya teman-teman. Tapi enaknya kalian rubah semua ya. Seperti itu. Oke, sudah fix ya. Ini juga bisa QR kayaknya ya. Nah, ini ya. Jika kalian menggunakan handphone, ini bisa menggunakan QR. Seperti itu ya teman-teman, ataupun menggunakan voucher-nya, oke. Nah, untuk logo di bawah ini gimana bang merubahnya? Yang ini ya, yang ada
icon game Free Fire, AOF dan lainnya. Bagaimana bang? Ini ada di folder PMG ya teman-teman. Sorry, bukan di sini ya. Itu ada di luar kayaknya ya. Ada di folder ke template. Sorry. Bentar-bentar ya, admin cek. Kayaknya di aset deh. Nah, di aset, di image. Nah, benar ya teman-teman. Ini ya, kalian bisa rubah file yang bernamakan daloradius.png. Nah, ini kalian bisa ganti. Termasuk di backgroundnya juga kalian bisa ganti. Ini ya teman-teman. Bentar. Ini ya, ini kalian bisa ganti dan sesuaikan dengan nama background kalian. Seperti itu, untuk mengganti gambar yang ini. Oke, okay. Oke, admin coba contohkan rubah ini untuk ukurannya berapa ya? Oke, admin coba kita login saja dulu ya. Mutiara, Mutiara. Oke, Mutiara. Kita cari gambarnya dulu ya, image-nya dulu. Kita ganti gambar apa ya? Game. Internet murah. Oke, jadi admin belum siapkan bahan ya. Gak apa-apa ya, kita belajar bersama ya teman-teman. Kita tunggu dulu koneksi internetnya lancar ya. Ini sudah berjalan. Oh, ini kok masih belum berjalan. Oke, ini sudah berubah ya teman-teman. Sudah berubah, ini sudah muncul ya. Nah, kita coba ganti ini ya. Kita coba ganti ini, paket internet murah semua operator. Nah, ini kita coba ganti ini ya. Bentar, ini masih loading. Sorry ya teman-teman kalau lelet di lokasi admin. Nah, kita ganti ini saja ya. Kita save. Oke, dan ini kita biarkan saja, kita tambahkan nama, kita copy saja namanya ya, biar nggak usah ganti tulisan lagi. Ini aja yang kita ganti, oke. Kita klik upload dan kita upload gambarnya. Oke, kita tunggu, ini belum selesai ya. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah sukses. Dan ini kita ganti namanya ke daloradius png seperti itu. Oke, jika sudah kita clear cache lagi, kita log out. Dan ya teman-teman bisa perhatikan sudah berubah ya di bawah. Oke, jadi seperti itu ya, sukses ya, simple ya teman-teman. Lanjut live chat. Nah, live chat ini gimana bang? Oke, untuk live chat ini kalian buka di file yang barusan ya teman-teman. Jadi di folder template default, lalu kalian klik ini apa nih, login from login.php. itu ada di mana bang? Itu ada di sini ya teman-teman. Bentar, itu ada di bawah. Nah, ini ya teman-teman, kita harus mengisi ID Instagram Anda. Oke, admin Zoom. Nah, itu ya, kita isikan ID Instagram Anda. Dapat ID ini di mana bang? Di Telegram ya teman-teman. Ini admin sudah buka Telegram admin. Kita cari di sini ID Instagram seperti ini ya. Oke, admin lupa ya, ini belum login. Kita login dulu. Kok masih. Oke, sukses ya. Nah, kita pilih yang paling atas yang ini ya teman-teman, Instagram boot. Oke, yang ini kita pilih yang ini ya, admin rekomendasikan yang ini. Oke, kita klik. Nah,
jika sudah seperti ini, kalian bisa klik start di bawah. Klik start. Oke, di sini akan muncul ID-nya. Mohon maaf, punya admin akan blur ya. Jadi ID ini kita copy saja ya, teman-teman. Kita copy, kita salin, select text. Oke, jika sudah, ini kita delete. Oke. Jika sudah, kita masukkan di sini ya, teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, jika sudah benar, kita save dan kita back. Apakah sudah, Bang? Belum ya. Kita masukkan juga di prelogin.php. Kita klik edit. Kita edit lagi di paling bawah, kita cari file yang barusan. Kok file tulisan yang barusan? Nah, ini ya. Window Intergram. Ini kita masukkan lagi ID-nya. Bentar ya. Kita masukkan seperti ini. Oke, jika sudah kita save. Oke, admin rasa sudah ke-save semua ya. Jadi ada dua, upload di login from login PHP dan pre-login. Oke, jika sudah, ini kan masih ada koneksi internet dan kita belum bisa buka yang barusan ya. Kita log out saja. Nah, ini kan enggak ada koneksi internet. Langsung kita chat. Left chat, kita tunggu. Dan oh, ini uji cobanya ya tadi ya. Kita coba. Halo, Bang. Nah, itu ya, muncul tunggu seperti ini. Dan ini sebenarnya sudah masuk di handphone admin. Admin coba record ya. Bentar ya, teman-teman. Admin record dulu handphone admin. Nah, oke, okay, kita coba chat lagi. Mau beli voucher, Bang. Nah, seperti ini. Dan itu langsung masuk dan admin coba balas ya. Oke, bos. Ya, seperti ini. Langsung masuk ya, teman-teman. Jadi si handphone kalian jika sudah login ke voucheran ataupun ke tampilan login pack voucheran ini, meskipun gak ada koneksi internet, itu bisa chatan lewat live chat ini ya, tanpa menggunakan kuota kalian ya. Seperti itu ya. Jadi kalian chatan gak usah menggunakan kuota. Oke, bos, ini admin coba kirim contoh seperti ini ya, voucher. Kita contoh ini cuma contoh ya, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Ini cuma contoh. Langsung kita masukkan di sini seperti itu ya. Atau nama ya, Mutiara. Bentar ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Uang aku kirim ke rumahnya bentar lagi, Bang. Contoh yang beli voucheran kalian tuh dekat rumah kalian ya. Nah, itu langsung masuk ya, teman-teman. Oke, jika sudah, kita masukkan si Mutiara ini ya. Kita copy paste di sini dan kita login. Dan sudah selesai. Jadi seperti itu ya fungsinya. Enak banget ya, teman-teman. Oke. Jadi seperti itu. Mungkin next video admin akan membahas yang lainnya tentang Dalo Radius ini. Silahkan komen saja, mungkin ada yang kalian ingin ketahui tentang Dalo Radius ini. Dan tentunya di sini admin belajar bersama, jadi nggak akan langsung buat konten-konten ya. Jadi admin perlu pelajari bagaimana yang enak, yang simple untuk disampaikan kepada kalian dan cara penerapannya ya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Jika kalian ingin menggunakan cara yang pertama untuk merubah templatenya saja, itu kalian cek link di kolom deskripsi. Dan jika kalian ingin menggunakan template yang full, yang ada tool-toolnya seperti ini, kalian harus rubah dengan folder hotspot loginnya seperti itu, dengan cara yang ini. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.